Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Malam. Saudara, seorang pengendara motor nekat masuk ke jalan tol Purbalenyi, Cilenyi, Kabupaten Bandung dengan alasan mempersingkat waktu. Polisi patroli jalan raya langsung melakukan pengejaran untuk menghentikan sepeda motor. Pengendara motor ini malah semakin kencang saat coba dihentikan oleh Satlantas Polresta Bandung. Aksi kejar-kejaran di jalan tol pun sempat terjadi. Tanpa memakai helm, pengendara nekat masuk ke jalan tol untuk mempersingkat jarak tempuh perjalanan. Pemotor asal Ciamis berhasil dihentikan usai melaju sejauh 10 km di jalur tol. Pemuda menerobos jalan tol dengan membawa gitar ini pun langsung diserahkan ke PJR Polda Jawa Barat. Pengendara pada saat itu langsung kita amankan, Bapak Wakasat yang langsung mengamankan di lokasi dan kita serahkan kepada Satuan PJR karena yang mengawaki untuk jalur tol tentunya dari PJR Polda Jabar.